Tapi sebelumnya, please like dulu video ini. Like-nya mana? Regis tungguin like-nya. Mana nih like-nya nih? Dan yang paling penting, yang belum subscribe, please sambil nonton, sambil subscribe dong kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan men-share bagaimana kalau terjadi ban kempes saat kita berada di tengah-tengah perjalanan yang jauh dari tukang tambal. Mari kita lihat selanjutnya. Di sini langsung siapkan yang pertama selang LPG bekas yang sudah tidak dipakai dan kita potong dan kita beri klemnya juga ya seukuran segini ya. Terus cop sepeda ya untuk mengisi angin lewat ban sepeda. Dan yang ketiga selang air ya ukurannya bisa masuk ke lubang knalpot belakang ya. Terus obeng min untuk menutup klemnya. Nah itu setelah itu kita rakit, kita pasang semua dan kita coba praktekkan langsung ke motor kita dulu. Kita kurangi anginnya dulu. Sebelumnya kita sudah siap pompa ya, pompa biasa lah. Itu udah kelihatan kurang anginnya. Langsung kita coba praktekkan apa benar tutorial ini akan membawa hasil plus atau minus ya. Setelah masukkan ke knalpot, langsung kita nyalakan. Nah itu kan kita masukkan, kita putar serapat mungkin ya. Kita coba serapat mungkin. Serapat mungkin. Lalu motor kita nyalakan. Kita coba bawa angin knalpot itu bisa mengisi angin pada ban motor kita. Nah di situ kan di knalpot ada lubang buangan angin, kita tutup pakai selang aja biar anginnya naik ke ban. Kita coba tadi. Setelah saya coba beberapa kali sambil menutup angin knalpot yang ada di bawah, dan saya lihat hasilnya bahwa ban depan itu terisi 50% kurang ya, dalam arti kurang maksimal atau tidak terisi. Nah, di sini saya akan menyimpulkan beberapa pendapat. Di sini ada yang menggunakan motor matic yang tutorialnya ada di lain video ya, tapi saya tidak menjamin bahwa ini berhasil. Lebih baik ada yang menggunakan pompa kaki yang lebih simpel atau pas ditaruh di dalam jok atau tas. Ini untuk mengatasi keadaan darurat di mana Anda pada waktu itu posisinya jauh dari tambal ban atau isi angin, ini bisa digunakan. Paling enggak bisa mengisi angin ban Anda 50% ke atas untuk mencari tambal ban tersebut. Nah, sekian dari saya. Ini hanya video tutorial yang kami buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, share dan komennya di kolom komentar. Saya tunggu. Terima kasih dan jangan lupa subscribe ya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.